Sebanyak 485 santri TK TPA dan seluruh Kabupaten Barito Utara mengikuti khataman Al-Qur'an dan wisuda ke-11 yang dilaksanakan Pengurus Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia BKPRNI Barito Utara. Acara khataman dan wisuda ini dilaksanakan minggu pagi di Gedung Balai Antang Muara Teweh. Dihadiri seluruh santri TK TPA yang akan diwisuda, para orang tua dan guru ngaji. Nampak juga Bupati Barito Utara Nandalsyah didampingi Sekretaris Daerah Jainal Abidin dan beberapa pejabat lainnya, beserta Ketua dan Pengurus BKPRMI setempat. Ketua DPD BKPRMI Barito Utara Hasrat menyampaikan, kegiatan khataman dan wisuda santri TK TPA ini merupakan agenda rutin, di mana salah satu tujuannya untuk mencetak generasi Qur'ani yang memiliki akhlak, karakter, dan moral untuk kemajuan Barito Utara. Berdasarkan laporan panitia, kurang lebih 486 santri dan akan wisuda mereka sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi bagi para santri yang telah menyelesaikan pendidikannya di tingkat 3A maupun TPA. Sehingga diharapkan mereka memiliki semangat dalam belajar Al-Qur'an di tingkat lebih lanjut. Dalam kesempatan itu, Bupati Nadasya menyampaikan selamat kepada para santri yang telah diwisuda. Ia menyebut pendidikan santri adalah pendidikan yang tepat untuk memperkenalkan dan menanamkan nilai-nilai Al-Qur'an sejak dini kepada anak. Astriana Nazrul. Maman FR, Batara TV mengabarkan.